Ramai orang yang macam tengok Instagram tu yang macam wow. Remy. Hai, anda bersama dengan saya Farhana Abdul Rahman, host Captain Hiram BHTV. Apa kes? Hari ni kes kita, kita nak terjah Abang Sado. Remy Sak. So, semakin Sado dan juga ni body tu untuk apa tu? Sekarang wow ya? Wow ke? Wow. Sebab sekarang ni saya tengah sibuk untuk satu penggambaran filem Sangka, filem yang mengisahkan tentang dua orang MMA fighter, gandingan saya bersama dengan Zul Arifin. Sebab Zul badan dia besar, around 85 kg and above. So berat saya sebelum ni 73. So saya nak kena catch up dengan Zul punya berat sebab kita berlawan dalam kelas middleweight. Tak boleh lah nak sampai ke level dia kan. Tapi sekarang saya dah mendapat berat lebih kurang dalam 82 kg. Masa yang saya dapat tu dah lebih kurang dalam sebulan. So dalam masa sebulan saya kena build badan saya. So sekarang ni lah 82 kg. Ada tak berdepan dengan apa ni, dugaan-dugaan dan juga godaan di Instagram? Banyak sebenarnya saya daripada dulu lagi. Kalau nak cerita pasal godaan ni, dugaan banyak daripada dulu dah ada dah. Tapi tak layan lah. Sebab kita as a celebrity, as a pelakon, kita tahu kat mana kita nak letak diri kita sebenarnya kan. Sebab secara tak langsung kita dah menjadi role model kat luar sana. So far alhamdulillah masih lagi saya berada di jalan yang okey. Tapi kadang-kadang ada yang peminat, kadang-kadang bila dia start tanya kita dengan benda-benda yang baik, lepas tu tiba-tiba dah meleret. Kalau benda-benda macam tu saya nampak macam suspicious je. Saya rasa macam ni dah nak pergi ke arah lain ni kan. So dengan zaman media yang orang boleh mengubah, edit dan sebagainya ni sangat bahaya. So memang kena jaga juga. Pengalaman masa beraya. Saya pernah bekerja sebagai seorang staff di hotel. So ada waktu tu saya kena kerja malam, ada waktu kena kerja siang. Tapi ada one time ni hari raya tu saya kena bekerja petang. Tapi somehow tiba-tiba besok tu ada member tu, malam tu dia call, besok dia kerja pagi. So saya dah tak boleh nak balik kampung, kena cover dia. Saya kena balik kampung, saya tak kira macam mana sekalipun saya balik juga naik motor. Lepas tu saya lari jugalah, maksudnya daripada Melaka KL, Melaka KL naik motor. Apa kes? Impian yang tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantai.